Halo teman-teman YouTube, kita jumpa lagi di YouTube Tchaikovsky. Ini kali ini gue mau coba bikin video react nih, yang biasanya ada game, PUBG, unboxing, terus gambar-gambar. Tapi kali ini mau coba video react balik lagi ke tentang Hot Wheels. Nah, ini videonya milik Race Groove. Ini dari tahun 2009. Gue nontonin dia nih, si om-om gaul di dunia diecast. Dia juga yang bikin gue pengen awal-awal koleksi Hot Wheel, hunting-hunting Hot Wheel ke Alfa Indomaret. Nah, base-nya itu sebelum ada om-om yang lain ya, yang YouTube-YouTube yang udah gede kayak Om PX Hobbies, salam kenal om, yang lain juga. Race Groove inilah yang awalnya pengen rasa ingin tahu kita tuh tentang Hot Wheels yang sebelum masuk ke Indonesia. Kan mereka duluan nih, secara kan Hot Wheels kan patennya di Amerika, jadi orang Amerika duluan lah yang dapet barang-barang itu, barulah tuh Asia. Nah, ini dia lagi buka nih Box F tahun 2021. Udah banyak sih, ketinggalan banget sih gue gak ngikutin Hot Wheels. Nah, ini coba nih, sekarang apa sih yang hot, apa sih yang baru? Yang pasti kan ini belum masuk kan, apa udah, gak tahu udah. Oh tuh ada bebek putih, kan tadi kan bebek kuning tuh, kayaknya ada yang putih sekarang. Kayaknya ada Mazda deh tuh. GT40 Corvette, iya kan? Oh, brand new kata itu. Raging X. Oh, ini kayak terinspirasi sama motor-motor truk Jepang gitu tuh, kayak di modif-modif gitu, banyak lampu, banyak gambar, graffiti Japanese artis gitu dah. Apa itu? Kayaknya bakal banyak fantasi-fantasi yang baru. Porsche. Yang pertama itu warna kuning kalau nggak salah dah. Terus ada hitam. Motor. No. Raptor. Oh bukan. Oh Dodge Ram. Fantasi. Jaguar. Nah, Bentley kemarin biru dah. Sekarang hijau. Jo ampun. Untuk kelakuan yang Hot Wheels begitu tuh, kalau ada samping kiri kanannya udah ada gambar, depan belakangnya nggak ada McLaren. Belakangnya kenapa panjang, lebih panjang begitu ya? Kok tadi Jaguar kayak beda ini sih, beda velg, depan sama belakang beda. Bebek. Oh, Tracer Hunt. One per case. Bayangin sebanyak itu dapatnya satu doang. Motor lagi. Transit balik lagi. Geser balik lagi. Geser hijau. Karakter dari gamenya Mattel. Beda sendiri nih. Oh, Mazda. Cakep. Tuh ada logo Hot Wheels-nya, bagus sih. Corvette. Nggak demen lah, convertible. Yuh. Balik lagi dia. Wish. Trueno, ala inisial D gitu, warna hitam putih. Lego, buat legonya Mattel tuh. Udah inceran ini deh. Otomatis ini. Bisa dilepas-lepas.
bisa dimasukin orang-orang legonya si Mattel punya kali itu. Bebek lagi. Itu burger. Kalau nggak berwarna gitu aneh dah. Kayak kentang diukir ya begitu ya. Lapisan kedua. Oh itu pernah tuh lihat di Indomaret tuh. What will I do? Udah kali om, ini melulu yang dibahas. Lah. Oh itu ban karet. Pantesan bannya tuh kayak bulatnya aneh gitu. Bulatnya kok bulat bagus daripada bukan yang bulat-bulatnya kayak plastik. Biasanya kan satu dus kan yang bagus kayak gitu dua biji kan, satu supernya, satu yang basicnya gitu. Detil juga. Ini aja dapat dua. Masuk si Mazda. Enggak dapat lagi. Prelude, Prelude itu kuning. Pertama Prelude itu biru, abis itu silver apa kebalikannya gitu dah. Cupnya di temennya dia. Demen yang gini-gini merek-merek mereka ada di demen tuh. Coba di Indonesia gak ada yang beli om. Nah itu WRX tuh ya baru iya kan STI version juga dapet nih kan. Sebelumnya kayaknya birunya si baru ya tuh biru mudanya ini kayaknya yang kedua kali ini barang kedua. No convertible please. Wih dapet lagi WRX. Keren keren. Jeep lagi. Ya terus. Iya kan tadi udah dilihat. Aduh. Ampun makanan Meksiko dibikin di mobilnya.